Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu lagi dengan Bu Ati dalam pembelajaran budaya Melayu Riau. Kali ini kita masuk ke bab 3 yaitu pantun. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengenal cara membaca pantun. Kedua, menyanyikan lagu yang berasal dari pantun. Tahukah Ananda semua bahwa Provinsi Riau dikenal dengan sebutan Bumi Lancang Kuning? Lancang Kuning adalah nama sebuah kapal. Lancang Kuning adalah kapal Melayu yang selalu dipakai oleh Raja dan Sultan. Lancang Kuning sangat terkenal dan ada di dalam pantun Melayu. Mari kita baca pantun di bawah ini dengan gaya baca pantun yang baik dan indah. Lancang Kuning berlayar malam, haluan menuju ke laut dalam. Kalau nahkoda kuranglah faham, alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang Kuning menerjang badai, tali kemudi berpilih tiga. Kalau nahkoda bijak dan pandai, alamatlah kapal akan berjaga. Akan berjaya. Kemudian, pantun Lancang Kuning itu juga dapat dinyanyikan. Nah, mari sama-sama kita dengar dan kita simak lagu dari pantun Lancang Kuning. Nah, itu dia tadi bunyi pantun dan juga lagu dari Lancang Kuning. Ibu harap Ananda dengan mudah bisa memahami materi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.